Oke pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel Tentara Siapa. Dalam kesempatan ini kita akan bersilaturahmi ke salah satu kebun karet ya di sini. Namun kita terlebih dahulu mampir di pemandangan yang indah sambil menyiapkan untuk makan siang pemirsa. Nah ya, oke, bagaimana? Oke pemirsa, kita sudah berada di tengah-tengah kebun ya. Kebun ini sangat luas sekali pemirsa, berada di tengah-tengah kebun kopi ya, kebun karetnya. Namun dalam kesempatan ini kita akan melakukan sedikit wawancara kepada pihak pemilik kebun ya, terkait tentang penorehan yang bagus ya, seberapa tipis begitu ya, nanti kita akan tanya. Kemudian kita juga akan tanya terkait tentang pokok-pokok getah yang perlu menggunakan istilahnya itu perangsang getah ya, istilahnya begitu. Supaya tidak penasaran, mari ikuti video ini dan kita akan memulai bertanya tahap demi tahap. Oke pemirsa, ini baru tadi segini ya. Ini sudah berapa tahun kita nderes ini? Ini baru bulan ini. Baru satu bulan? Baru berapa bulan ya? Pokoknya bulan 12. Kok bulan 12? Ini bulan 2, 3. Baru sekitar 4 bulan 5 bulan ini. Ini? Iya. Deresan 4 bulan 5 bulan ya. Sudah segini? 5 bulan ya. Kok boros amat? Kita ngambilnya sedikit loh. Berapa senti? Tipis kita ngambilnya. Tipis ya? Tipis benar. Ada 1 senti? Ada ya. Ada kita 1 senti. Enggak kuat. Setipis kertas gitu. Setipis kertas segini. Segini. Setipis kertas. Wah. Keren. Tipis kertas kita. Oke. Satu torehan ya. Keren banget, guys. Ini yang kemarin ini. Ini yang kemarin. Kemarin. Yang ini asli murni pagi ini. Pagi ini. Pokoknya kalau stek ini enggak kelawan ya. Oh, dipoles itu kira-kira bagaimana itu kalau dipoles itu? Kalau dipoles itu ya menurut kepercayaan masing-masing sih. Kalau saya sih sendiri, saya walaupun punya orang juga sayang gitu. Kalau sayang ya. Saya dengar yang dipoles itu apabila kita sudah hendak mengganti pohon karetnya baru kita poles itu ya. Iya. Kalau kita memang makainya jangka pendek ya bisa dipoles. Kalau kita mau makainya jangka panjang ya sayang sih kalau mau dipoles. Sayang. Sayang. Dari sini berapa jam? 3 jam. 3 jam. 3 jam 500 batang. 500 batang. Dalam 3 jam itu separuh apa bisa penuh? Full. Wih, bisa penuh. Bisa. Ini. Baru tadi segini ya. Setipis kertas gitu. Setipis kertas segini. Segini. Setipis kertas. Wih. Keren. Tipis kertas kita. Oke. Satu torehan ya, keren banget guys. Ini yang kemarin ini. Ini yang kemarin. Kemarin, yang ini asli murni pagi ini. Pagi ini. Oke pemirsa, demikianlah video ini. Semoga ini bermanfaat. Dari kami, salam petani sehat. Yes, sampai jumpa. Jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe dan share bila berkenan. Selamat.